Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan biologi angkatan kategori 1 angkatan 3. Pada hari ini saya akan memberikan video ujian kinerja dalam materi bioteknologi di SMA Asal Ria Indramayu. Mari bersama-sama kita menyimak video ini, semoga bisa bermanfaat dan ini untuk menunjang hasil saya dalam mengikuti PPG dalam jabatan. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa kelas 10 yang SMA Asal Ria Indramayu. Pada kesempatan kali ini Pak Diki sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 akan memberikan video pembelajaran dengan materi bioteknologi untuk meningkatkan hasil dari Pak Diki mengikuti ujian kompetensi ya. Seperti ya. Nanti kita bisa mulai dengan berdoa. Oke, sebelum melaksanakan berdoa terlebih dahulu supaya dipermudah untuk mendapatkan ilmu, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Gimana kabarnya? Sudah semua. Kalau di absen dulu ya. Intan, ada. Tiara, Sekar Ayu, Ella, juga siapa nih? Eli, siapa nih? Aisyah, Marwa, Siti Umairo, kemudian Siti Nurhaliza, Rahma, Kasana, Bulan, kemudian Gabras Caca, kemudian Anita. Oke, tadi sudah perkenalan kalian ya. Sekarang sedikit perkenalan bagi dari Desa Losara. Jauh-jauh ke sini, ternyata Losara ke Indramayu jauh ya. Bagi dari kosong sana, dari kampung. Kalau sini kan kota maksudnya ya? Iya. Enggak, kota-kota banget. Kota-kota banget. Iya, benar kota banget. Kota. Kota banget. Dari sana ke sini berapa jam ya? Ya, satu jam lebih lah. Karena pakai Google Map sedikit nyasar. Nah, di SMA Asal Ria Indramayu, benar ya? Iya. Jadi barangkali nanti ketemu di jalan, bisa apa? Iya. Oke ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa tadi, bioteknologi. Pernah mendengar kata-kata bioteknologi? Pernah mendengar? Jadi kita akan membahas atau sekilas tentang bioteknologi ya. Sebelum ini penerapan atau peta konsep yang akan kita pelajari tentang bioteknologi, kemudian sejarah, kemudian penggunaan mikroorganisme, perjaringan, rekayasa genetika, kemudian produk biologi tradisional, produk pertanian, bioteknologi kedokteran, bioteknologi peternakan, bioteknologi lingkungan, dan manfaat, kemudian bahaya dan upaya
pencegahan. Pengertian bioteknologi. Tapi pernah mendengarkan kata-kata sekilas tentang pengertian dari bioteknologi? Yaitu upaya pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Jadi bioteknologi itu kita membuat produk yang bisa atau bahan-bahan yang bisa menghasilkan suatu produk dan bisa berguna bagi manusia. Contohnya aslinya ada di sekitar kita. Tempe tahu? Tahu tempe? Tempe tahu, tahu tempe ya. Itu termasuk dari bagian bioteknologi. Aslinya. Pernah mendengar tape, tape, makanan tape, penampakan? Ya, itu juga bagian dari bahan yang dibuat hasil dari bioteknologi. Alasan menggunakan makhluk hidup dalam bioteknologi. Yang pertama, makhluk hidup dapat berkembang biak sehingga jumlahnya semakin banyak. Betul ya, dalam ilmu biologi manusia pasti bisa berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Menghasilkan keturunan. Yang ngajar biologi siapa? Bela. Bela, tetap di dunia ya, pas. Bela. Dia lagi dapat dia apa ya? Dikelola sehingga sifat tetap konstan. Kemudian dapat diubah sifatnya sesuai keinginan manusia, dapat menghasilkan berbagai produk atau jasa. Bioteknologi dibagi menjadi dua ya, ada bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Cuma ada dua, gampang ya, ingat-ingat ya. Apa sih biologi tradisional itu? Ada yang tahu? Tradisional yang tadi itu kayak tempe, benar lagi itu tape tahu termasuk dari biologi tradisional. Kalau modernnya banyak ini sejarah bioteknologi tradisional sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Jadi SM itu sebelum Masehi, jadi sebelumnya kita hidup di dunia terdapat berbagai bangsa ya, ada bangsa Mesir, bangsa Romawi dan bangsa Aztec. Ini keterangannya dibaca saja oleh kalian. Dari zaman dulu kita sudah membuat atau menghasilkan produk dari zaman nenek moyang kita ya. Ini udah masuk tahun 2000 ya. Jadi ilmu yang mendukung bioteknologi yang lain, mikrobiologi, genetika, biologi sel, sel kimia, dan enzimologi dan biokimia. Jadi mikrobiologi itu biasanya kita bahas makhluk-makhluk hidupnya kecil, namanya mikrobiologi. Kemudian genetika itu gen yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian biologi sel, kemudian kimia, enzim, yang enzim itu yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian biokimia, jadi biologi dan kimia disatukan ya. Pembuatan keju, nah ini termasuk dalam biologi teknologi apa nih? Tradisional ya, pembuatan keju, pembuatan yogurt,
pembuatan mendega, pembuatan doroki, pembuatan EBB, tape ya. Ini menggunakan atau ya, teknologi tradisional ya, jadi dibantu oleh bakteri-bakteri kayak pembuatan keju itu menggunakan bakteri. Apa bakterinya hasilnya? Pembuatan keju dari sekilas ya. Ya ini nama itunya, nama bakterinya apa tuh? Lactobacillus sp. Jadi di hasil fermentasi nanti menghasilkan keju dan dibantu oleh ini bakteri ya. Bakteri. Di mana kita bisa menemukan bakteri? Ya di dalam tubuh kita sudah banyak bakteri, kemudian di alam semesta jalan juga tentunya ada bakteri. Dalam pembuatan keju, nama bakteri yang digunakan adalah bakteri asam laktat. Bakteri ini berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat yang bisa digunakan adalah genus Lactobacillus dan Streptococcus. Lactobacillus sp ya, itu nama bakterinya. Ini tadi adalah langkah-langkah untuk membuat keju ya. Penamaan keju sering rasanya asin. Iya. Lanjut pembuatan yogurt nih. Pernah minum yogurt? Pernah. Apa rasanya yogurt? Manis. Manis kayak nanti kan. Yogurt adalah suatu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus. Familiar yang mungkin di telinga kalian Lactobacillus bulgaricus. Ini bakteri nanti mungkin dilihat dari mikroskop kecil-kecil. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja termasuk yogurt. Dari susu kedelai, jadi hasilnya yogurt. Yang menjaga kita sama, kita bisa saja. Mentega, bahasa sininya sama kan mentega ya? Atau beda? Pembuatan roti tadi ya? Suka makan roti kalian? Suka di tape. Apa berarti makan tape? Lebaran ya? Selain lebaran? Sore. Mana di sini yang cari tape yang gampang gimana? Dan air tape itu mengandung alkohol. Ya, karena apa tuh? Iya, tua pertama fermentasi dari tape juga bisa membuat tua. Tua juga hasil fermentasi, termasuk yang menyebabkan seperti anggur apa itu kan dari fermentasi. Awal-awal. Ini contoh lain dari produk ya, teknologi tadi ya. Kecap, oncom, sing sering makan oncom, yang suka makan oncom, bukan bir. Itu dari fermentasi. Bahan dasarnya kedelai, asam kedelai tahu. Kedelai itu bisa dibikin oncom, tempe, dibikin kecap juga bisa. Kedelai ya, apa sih kan? Kemudian ini nama bakterinya Aspergillus coli. Kalau biologi itu harus apa ya? Ya bisa menyebutkan kalimat-kalimat seperti ini. Kedelai,
Pocong bisa ya, sama kedelai. Pocong bentek, gambir nih. Apa nih, mungkin tahu kedelai yang telah diambil proteinnya dalam pembuatan dalam misalnya air-airnya. Dikasih ini bantuan dari bakteri Saccharomyces saccharomyces ulfarum. Jadi harus karena kita SMK ya, jadi harus apa? Mengenal kata-kata seperti ini. Lanjut. Jenis-jenis organisme berhasil ya. Kalau butuh catat-catat ada video. Oke, itu sekilas apa ya tentang gambaran bioteknologi pada materi kali ini. Ada pertanyaan di sini? Ada. Ada atau enggak ada? Enggak ada. Kira tuh ada. Oke, setelah itu panitia akan membagi kelompok berapa udah? Pas nih. Ada 3 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Jangan lupa di LKPD dikasih nama sama kelompoknya ya. Kelompok sini ada 5 ya, nama orang. Dikasih nama jangan lupa. Silakan untuk mengerjakan LKPD. Maaf ya karena kemudian insya Allah bisa terbaca oleh kalian ya. Itu ada petunjuk penggunaannya. Nama anggota yang perlu silakan. Kemudian ada lembar pencatatan didik. Dibaca ya. Kemudian ada uraian. Bioteknologi berasal dari kata bio yaitu hidup. Kemudian teknos berarti teknologi yang silakan dibaca. Nanti di dalamnya ada pertanyaan. Kelasnya kelas 10 aja. Tapi sudah dikasih nama, silakan bekerja bersama dengan kelompoknya. Ada di sini apa? Ya, ada waktu. Kalau di situ ada link LKPD atau YouTube, coba dibuka bisa. Thank you.
Pelayan di dalam dosa ya.
Yang di depan ini adalah link yang kedua. Yang ini kita buka. Selamat datang di zona sekolah.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengingatkan kembali dari bioteknologi